ini kali kedua saya ikut menjadi narasumber. Yang pertama, menyampaikan keprihatinan peternak boiler yang rupanya setelah 2 tahun lebih juga kondisinya tidak lebih baik. Dan kali ini peternak layer juga dihadapkan pada masalah yang sama, yaitu harga telur di bawah HPP. Usaha budidaya peternak layer UMKM terancam. Harga sapronak yang semakin mahal dan ketiadaan kepastian masa depan peternak. Menjadi pertanyaan bagi kami peternak layer, di manakah kehadiran negara yang punya kewajiban melindungi hajat hidup masyarakat, khususnya peternak layer yang secara nyata telah puluhan tahun ada, hidup, berkembang, dan punya peran yang besar dalam perekonomian masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan menciptakan entrepreneur-entrepreneur sejati di perunggasan. Sangat tidak mungkin kalau kemudian para peternak mandiri, peternak rakyat itu dibiarkan bertarung dengan para integrator. Itu pasti akan mati, sebelum bertarung sudah berkeringat, hatinya, jantungnya sudah deg-degan gitu. Jadi sebelum bertarung sudah mati duluan, dan fungsi negara harus hadir. Bukti menyatakan bahwa peternak jantan juga parah demo, peternak petelur sebelumnya sudah demo, peternak broiler sudah demo mungkin yang ke-10 kali. Besok katanya mau besar-besaran ke-11 kali. Nah fakta ini mungkin mesti digali Pak Yeka, bahwa penyebab utama dari semua ini di mana? Kalau kami menilai sebelum kita masuk pembedahan yang lebih dalam adalah ini wasitnya, sistemnya yang tidak bekerja. Kalau kita bicara peraturan sudah ada, peraturan terakhir Permentan 61 sebenarnya kami anggap itu pamungkas buat solusi kejadian kali ini. Tapi ternyata yang bikin sendiri nggak bisa memakai itu untuk aplikasi. Nah sekarang Pak Hartono mengatakan bagaimana menjadi wasit yang baik. Wasit yang baik pertama-tama harus tahu rule of the game-nya. Nah ini yang terjadi, mohon maaf ya, saya terpaksa harus terus terang karena sudah bertahun-tahun ini nggak selesai. Persoalannya adalah wasitnya tidak tahu permainannya, dan kedua akhirnya kita tidak tahu jalan keluarnya. Nah sekarang jangka pendek saja, bagaimana menangani masalah oversupply jangka pendek? Dan bagaimana kita tahu ini oversupply? Satu-satunya ukurannya buat Pak Yeka yang sudah belajar bertahun-tahun sama ilmunya dengan saya, harga kan? Harga itu adalah indikator apakah itu shortage atau oversupply. Cuma harga itu milik siapa? Harganya Pak Chandra Gunawan beda. Nah sekarang ini kalau sudah begitu, kita pilihan. Kita akan memilih siapa? Memilih Pak Chandra Gunawan atau memilih Pak Hartono? Atau memilih Bu Jenny? Atau pilihannya Pak Kudori? Ya sudah, kita pilih tiga-tiganya tapi punya 3 jalur. Nah ini soal pilihan pemerintah. Pemerintah mau apa? Pak Jafi nanti memilih. Kalau saya pasti memilih 3-3-nya. Kenapa 3-3-nya? Kita bicara efisiensi. Kalau kita hanya bicara Pak Chandra Gunawan, itu efisiensinya 2 saja. Efisiensi teknis dan ekonomis. Kalau efisiensi teknis dan ekonomis diterapkan, integrasi dari hulu sampai hilir, itu adalah pilihan paling tepat. Karena paling murah. Tetapi kalau hanya efisiensi teknis yang diterapkan, yang terjadi, efisiensi sosial tidak tercapai. Dan itu yang tidak saya inginkan, efisiensi sosial tidak tercapai di Indonesia. Nah, efisiensi sosial dalam sistem perdagangan internasional itu penting. Kami waktu mempertahankan supaya chicken leg quarter tidak masuk ke Indonesia, chicken leg quarter tidak masuk ke Indonesia itu kalau harus masuk ke Indonesia, bahkan CP pun akan kalah. Java kalah, apalagi Malindo, apalagi Pak Hartono. Perseteruan peternak dengan integrator. Gak ada Pak perseteruan Pak. Gak ada ya. Gak ada. Ini akibat ulah pemerintah yang tidak tanggap, maka terjadilah perseteruan. Kalau pemerintah bisa menjadi wasit yang tegas, maka ini tidak terjadi perseteruan. Wong perusahaan besar integrator, dia memperluas, semprit, gak jadi. Nambah di GPS, dibatasi, dihitung oleh pemerintah, gak jadi. Sama kan, kami hidup, mereka hidup. Tapi karena pemerintah sekarang ini, gak tahu apakah salah, sorry Pak Japri, bingung saya ngomongnya, mau ngomong apa lagi? Ya, sudah gak ada kalimat lagi untuk pemerintah, saya udah capek.
bahwa sesungguhnya kita sedang diuji sebetulnya. Saya kemarin bicara dalam forum rapat Pak Rahmat ya, jangan sangka bahwa antara integrator dengan peternak mandiri ini tidak diobok-obok. Di soal harga, ini Pak Arief sendiri kemarin akhirnya statement kita sama. Nanti Bu Eni lihat gejalanya. Ada, tadi Pak Wisnu mengatakan ada izin baru, Pak Fajar ya, yang muncul pemain baru yang tidak ada yang tahu Pak. Di cahitannya Pak Rahman WA saya, Pak Dirjen WA. Saya bilang, wah gimana, ada yang tidak beres ini. Ada loss control istilahnya di sini Pak. Jadi kita ini kemana kita main? Kalau ini secara batin saya melihat bahwa memang ada pendekatan, ini tiga pendekatan ayam ini harus pendekatan politis, ekonomis, dengan sosial. Ada pasal-pasal yang mengatur kewenangan kami, bagaimana mendekati hukum persaingan ini. Artinya kalau kita bicara persaingan itu adalah level of playing field-nya harus sama. Si A dengan si B itu harus sama, gitu kan. Nah sekarang kan kondisinya berdasarkan regulasi ini sudah acak-adul. Artinya yang besar masuk ke budidaya, pasar tradisional yang sebenarnya awalnya adalah untuk pasar peternak rakyat dimasuki juga oleh besar. By regulation nggak masalah, nggak salah gitu. Kawan-kawan yang besar nggak salah, gitu kan? Iya. Nah, artinya kalau KPPU itu punya kewenangan, ya harus apple to apple nih persaingan. Apakah kemudian yang besar bisa bersaing dengan yang kecil? Harusnya tidak bisa. Oke. Okay. Gitu kan? Yeah. Satu. Artinya di sini sebenarnya peran regulasi ini menjadi penting. Kalau tadi mendengar dari semua pelaku, ini kan nggak ada yang namanya apa Pak tadi berseteru, ya kan, sebenarnya nggak ada, karena pelaku usaha itu sebenarnya dimanapun itu adalah follower. Artinya apa? Asal wasitnya regulatornya benar dan tegas, nggak ada persoalan, karena masing-masing akan ini. Saat ini yang dialami oleh industri ayam itu ada dua hal. Yang pertama jatuhnya harga output dari peternakan ayam, live bird maupun telur. Ya. Yang kedua mahalnya harga pakan, karena salah satu di tulisannya Bu Yeni saya lihat sekilas separuhnya kan harga jagung ya. Saya terus terang pagi tadi itu panas baca Kompas ya, produksi jagung melimpah. Di sisi lain, pemerintah mengatakan bahwa harga jagung jatuh di tingkat petani, tapi di pihak lain, pabrik pakan dan peternak mendapatkan harga jagung lebih. Sekarang sudah, saya dengar di Jakarta sudah 46, 47 katanya. Ya. Itu harga segitu gampang nggak? Ada barangnya? Nggak ada. Berebut gitu. Sebenarnya masalahnya sederhana, Pak. Kenapa harga ayam, harga telur jatuh, dan kenapa harga pakan itu mahal? Atau kenapa harga broiler itu jatuh? Itu ada dua hal. Yang pertama karena oversupply. Yeah. Yang kedua karena demand-nya merosot. Dan saya rasa dua-duanya terjadi sekarang. Jadi memang problem oversupply, terus medan persaingan yang tidak seimbang, ya. Terus struktur industri perunggasan yang sangat timpang ya, itu hal-hal yang memang sampai hari ini belum ada solusi. Apa persoalan yang mendasar soal perunggasan kita khususnya layer dan broiler? Apa yang disampaikan Pak Dirman tadi sudah benar sekali. Kita menghadapi dua persoalan mendasar yang berat dari sisi supply side kita oversupply. Dari sisi demand side kita terjadi penurunan. Jadi kalau ini terjadi Pak Hartono, ya kita akan berat sekali. Rahma juga menyebutkan kita sering ada shorted dan oversupply. Nah kita ini dulu, mungkin dari mendudukkan persoalan ini akan ketemu sebenarnya persoalan atau sumber utama persoalannya. Benar nggak sebenarnya kita oversupply? Benar nggak kita shorted secara by definition, secara ekonomi, dari sisi tinjauan ekonomi? Karena yang namanya oversupply itu biasanya dihasilkan dari menurunnya biaya produksi. Betul nggak Pak Rahmat? Jadi kalau biaya input murah, biaya ini murah, itu akan meningkatkan produksi. Dari sisi
dari sisi by definition yang secara filosofi dulu, bahwa yang namanya oversupply itu mestinya ya, mestinya ketika produksi melimpah, ini kan secara rasional atau secara logika, ini kan karena apa? Orang kan meningkatkan produksi ya karena terjadi tadi berbagai macam biaya yang rendah. Nah, kenapa ini terbalik dengan kondisi yang kita hadapi dalam kasus ayam? Biayanya semua naik tapi produksi melimpah. Ini enggak rasional. Ini enggak rasional. Nah. Kita harus hati-hati juga apa yang Bu Eni katakan soal oversupply, kita membatasi diri saja antara oversupply deficit. Supply yang kita harapkan untuk menyelesaikan masalah. Kita mereduksi oversupply yang bisa menyelesaikan persoalan Pak Hartono dan kawan-kawan. Sedemikian rupa sehingga harga keseimbangan antara supply dan demand itu adalah HPP yang dibuat oleh Pak Hartono dan kawan-kawan, Ibu Jenny dan kawan-kawan. Jadi kalau HPP itu pas dengan di pasar, saya katakan itu keseimbangan. Kalau harga itu di atas HPP atau di bawah HPP, itu menunjukkan oversupply atau shortage menurut pembelaan saya kepada peternak Bu Eni dan Pak Hartono. Kalau demand-nya tetap, supply-nya tetap, harga bergeraknya tidak akan turun. Kan itu ilmu dasarnya kan begitu. Nah, kalau demand juga tidak mungkin unlock secara tiba-tiba. Tidak mungkin sekarang demand-nya misalnya katakanlah 4,5 per kapita turun langsung ke 3 atau ke 2. Demand-nya pasti turun, tidak akan jauh. Atau naik, tidak akan jauh. Nah, sementara kalau produksi, supply-nya ini, kan siklusnya jelas 30-40 hari. Bisa tambah, bisa kurang. Tapi kalau orang yang demand-nya tidak bisa drop secara mendadak atau naik secara tiba-tiba, kecuali ada pemicunya. Contohnya kalau lebaran, itu pasti ada kenaikan sekitar 10-20% terhadap demand. Itu akan mendorong harga naik. Jadi secara umum kan seperti itu dulu. Semua juga kita tahu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat antara pergerakan antara live bird dan harga markas, itu selisihnya selalu segitu saja. Berkisaran antara 14 sampai 15 ribu. Kisarannya hanya itu aja, antara live bird ke karkas. Selalu begitu, nggak akan lebih dari itu. Nah, yang ada yang perlu kita perhatikan bahwa kejadian ini selalu berulang tiap tahun. Iya, ya, berulang terus setiap tahun di sini. Berarti masalah ini bukan baru sekarang. Sudah 5 tahun memang begini. Berarti ada apa nih antara Januari ke Februari, Maret, selalu terjadi penurunan harga yang tajam. Berarti ada masalah fondasi, masalah struktural di dalamnya yang harus dibenahi. Nah, kalau harga nggak bisa bohongan, Pak. Nah, jadi kita harus bedah dulu sebenarnya di bulan Februari, Maret ini ada apa, kan? Oke. Sehingga harga bisa turun secara tajam. Yang sama juga berlaku dengan telur. Kalau kita lihat berikutnya di telur, itu kejadiannya sama, cuman bulannya saja yang geser. Yang berikutnya ada telur, kan? Telur, ya. Coba yang telur. Nah, ini. Geser bulannya aja. Kalau tadi mulai Februari, kalau telur itu mulai bulan Maret, bedanya satu bulan sama boiler. Terjadi mulai penurunan ini. Dan akan naik lagi di bulan? Dan akan naik lagi nanti, Pak, menjelang Juni, puasa. Itu selalu begitu. Terus habis puasa turun lagi? Turun sedikit, kalau air di body telur, Pak, itu tidak terlalu tajam, dia akan turun stabil, mungkin turun naik sedikit. Tapi kalau di boiler, di ayam potong, akan turun jauh, baru naik lagi di akhir tahun. Polanya selalu seperti ini dari tahun ke tahun. Berarti kan ada sesuatu yang di ujungnya yang harus kita di hulunya, yang harus kita lihat. Kenapa setiap Februari, Maret itu pasti terjadi penurunan harga yang tajam? Pak, dan itu siklusnya tahunan. Tahunan, Pak. Kalau kita lihat dari data okay, yang kita punya. Dan selisihnya itu antara harga live bird dan karkas tidak pernah berubah. 14 ribuan saja. Nah, kalau itu kan berarti kita harus bedah juga nih, Pak. Kenapa setiap kalau boiler geser satu bulan nih, Pak? Dia bulan Maret mulai turunnya. Dan ini kalau kita lihat siklusnya semua sama, Pak.
Nah kalau teman-teman ini bulan depan, mulai April atau Mei, akhir April atau Mei, harga akan naik lagi. Pasti seperti itu siklusnya. Kalau tidak ada sesuatu yang ekstrim. Grafik ke harga livebird dan harga DOC sejak 2019 ya. Ya seperti kalau kita ke dokter itu seperti EKG ya, EKG ya. Nah, naik turun seperti itu. Coba slide berikutnya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi yang kita lihat tahun lalu ya, itu yang merah itu supply DOC per minggu ya. Coba kita lihat kalau DOC-nya supply-nya naik, harganya langsung melorot. Ini yang menjelaskan ya, Pak. Ya. Ini memang saya datanya saya ekstrapolasi menyesuaikan mas supply dengan harga. Jadi mungkin dari waktunya mungkin bisa berbeda. Tapi kalau dilihat dari grafik ini, pada saat supply DOC-nya di atas 60 juta itu sempat turun sampai mendekati 10 ribu kan tahun lalu ya. Kemudian kalau pada saat akhir tahun perkiraan supply DOC-nya ya kurang lebih 55 juta atau 55 juta ke bawah, harga livebird-nya naik ya, peternak happy ya. Saya rasa akhir tahun tuh peternak gak ada yang demo kan, semua happy ya, menutup akhir tahun 2016 dengan baik ya. Tapi kalau kita lihat di berita slide berikutnya, nah ini estimasi produksi tahun 2017 mulai hari ini sampai ke depan tuh setiap minggu tuh naik 1 juta. Walaupun pasarnya dibagi, kalau suplainya tetap begini, ya tetap aja begini ya. Kalau melihat seperti ini Pak kondisinya, artinya di saat posisi 60 saja, itu harganya sudah di bawah HPP. Apalagi kenaikan per minggu dengan 1 juta. Ini kan luar biasa Pak. Saya tidak mengerti apa tujuan daripada industri yang membuat seperti ini. Padahal kan sudah jelas sekali patokan awal. Patokan berpijak bahwa dengan 60 juta saja harga sudah di bawah HPP. Kok dipertahankan terus naik-naik dan naik? Apakah ini skenario yang sengaja desain dibuat atau seperti apa? Ini kan jelas artinya memusnahkan peternak ini. Pak. Ya. Pak, kalau siapa? Misalnya ini dari potensi GP yang dimasukin tahun 2002 tahun yang lalu. Kalau ditetesin semua itu angkanya bisa sampai 90 juta loh Pak. Ya. Terakhir 79, sekian. Nah, udah tinggi sekali. Ini sudah dipotong berjuta-juta, berpuluhan juta itu Pak. Belum ada pemotongannya, belum kelihatan Pak. Bukan, dipotong sendiri, tidak dimasukin sendiri oleh breeder. Ya, yang saya tahu ya, kalau misalnya potensi GP itu ditetesin semua sesuai dengan kesepakatan di dalam pemerintah, satu GP keluar 40 PS, 40 PS keluar 130 final stock, itu jatuhnya tadi seperti yang Bapak bilang, hampir 90 juta. Nah, output dari PS-nya kalau dihitung sekitar 38 juta PS. Padahal yang dipelihara dari 38 juta itu yang dipelihara paling banyak 25 juta PS. Jadi ada 38 dikurangi 25 juta PS yang. Nah, kenapa kok Mak, problemnya begini? Kita berharap ekonomi Indonesia tahun 2017 ini lebih baik ya. Tapi nyatanya kok kelihatannya nggak ada tanda-tanda lebih baik. Jadi makanya kita minta kepada pemerintah melakukan intervensi. Artinya begini, kita ini datang ke sini kan momentumnya adalah momentum kebangkitan peternak. Ya. Bukan kebangkrutan peternak Pak. Betul, setuju Pak. Jadi saya terima kasih dengan gambar ini kan jadi makin jelas nih. Jelas, Pak. Apa fungsi pemerintah? Nah. Apa tugas pemerintah? Gitu Pak. Ya, satu, kan. Tapi kan tidak hanya pemerintah juga harus berani Pak ya. Memerintahkan kepada pengusaha di Indonesia yang mau invest dengan seperti ini, apakah mau dibiarkan? Kalau dibiarkan saya ikut Pak Rahmat aja impor CLK selesai Pak. Oke. Mungkin ada beberapa hal sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa mengatasi masalah ini tidak bisa dari satu sudut pandang saja. Nah, di sini peran pemerintah dalam mengatur ini, kita dibatasi dengan ada di hulu, ya, kemudian ada di on-farm dan di hilir. Tadi di hulu sudah dijelaskan bahwa ada kejadian mungkin yang menyebabkan oversupply yang terjadi beberapa tahun yang lalu. At least 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Kemudian
di on farm kita sudah lakukan berbagai hal, termasuk tadi saya kira ada ini apa, ada paparannya, tapi setidak-tidaknya dengan Permentan 61 itu sudah mengatur di on farmnya. Kemudian di hilirnya kita juga sudah ada di Permentan 61 juga yang mengenai kewajiban untuk membangun rumah potong ayam. Nah, Kementerian Pertanian itu juga punya batasan, Pak. Batasan tugas dan fungsi yang hanya mengelola sampai di situ. Kalau untuk pasar, saya kira ada institusi lain yang lebih berwenang untuk mengatur pasar. Nah, kami mengontrol apa yang ada di lebih ke hulu. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah pengaturan mengenai tadi porsi integrasi ya dengan porsi mandiri kan. Contohnya misalnya kita akan mengatur bahwa untuk DOC ya itu 50%-50% untuk broiler seperti itu. Jadi pengaturan itu ada. Kemudian juga untuk layer bahkan kita akan usulkan integrator itu hanya 2% melakukan di bidang di ininya ya. Nah, ini saya kira upaya-upaya 2, itu kan 2% ada, apa, Pak? 2% porsinya. Jadi 98% ini harus dilakukan oleh usaha mandiri. Artinya peternak mandiri. Jadi breeding itu hanya boleh melakukan 2% maksimum melakukan beternak di layer. Okay. Ini merupakan masukan-masukan juga dari hasil pertemuan yang berulang-ulang, Pak, beberapa kali.